Bismillahirrahmanirrahim. Nun aha. Nun. Ayo. Ayo, bro. Ayo. Aduh. Halo semua, halo guys, balik lagi di channel Irham Senja. Selamat sore. Bagaimana kabar kalian? Gua masih di daerah Cianjur. Aduh. Aduh. Jalannya jelek banget. Tadi sempat hujan lagi dan sekarang alhamdulillah. Udah reda hujannya. Jadi bisa on cam lagi. Set jalannya ini terus. Ada. Haripu. Gila jalannya parah banget. Ini daerah Cidolog. Ini daerah Cidolog. Nanti tembusnya ke Sagaranten. Terus ke Sukabumi Kota. Jadi kita riding dari Bandung ke Rancabuaya. Bandung, Rancabuaya, terus Pantai Jayanti, Cidaun, terus belok lagi ke kanan ke Sukabumi Kota. Rencana mau nginep di, untuk hari ini nginep di rumahnya Widi di Sukabumi, istirahat dulu, terus besok riding lagi ke Sawarna. Katanya apa lebih dekat lewat kota. Jadi kita biar bisa istirahat dulu malam ini. Oke, NMAX. Lebar aing mah. Kayak enak jalan begini, sayang banget ya. Nanjak cu. Alhamdulillah jalannya. Tuh mulai anjir. Enak nih. Aduh. Ngangkat. Ini udah sore sekitar jam 5 sore karena tadi kita hujan-hujanan jadi nggak bisa geber. Schedule sih sekitar asar itu udah nyampe udah sampai Sukabumi, tapi ya itu tadi gara-gara hujan dan saling berhenti jadinya.
pernah menyusuri mana itu guys, pakai jas hujan kan. Nah udah pakai jas hujan itu, terus kering, kita kegerahan. Terus hujan lagi dikit, berhenti lagi, pakai lagi jas hujan gitu. Wajrit. Jalannya gini ya, jalannya jelek lagi. Oh, ini mah touring. Ini baru touring. Jalan dapat jalan lurusan, dapat jalan jelek, berkelok-kelok, masuk perkampungan, masuk hutan, pantai. Sekarang ke kota lagi. Dan dengan formasi yang sama, dan dengan masih dengan formasi yang sama, temen gue dibonceng sama gue, disuruh gantiin jokiin yang di depan, katanya mending dibonceng aja. Gila sih ini mah jalannya, ya jangan dirasal, hajar aja. Soalnya masih jauh, ini sekitar 3 jam perjalanan, 3 jam lagi gitu, 3 jam perjalanan lagi, masih jauh coy. Cuman kasihan aja tuh yang di depan pada pakai sop kumpon. Gue pakai ban biasa, jadi nginjak batu juga bodo amat, asal jangan kempes aja. Yang depan pakai sop kumbun. Kasian. Terus shockbreakernya pada diribun gitu kan, jadi pada agak keras gitu kan. Kalau gue masih setelan touring lah. Wow. Jalan bengi itu udah sekitar ada 5 kilo kayaknya. Aduh, licin bro, tanah merah. Nah, kalau jalanan begini tuh apa namanya? Lengan atas tuh. Lengan atas itu pegal banget, gila. Jadi karena lo harus nahan beban kan, nahan beban dengan kontur jalan yang enggak rata, ini kan ada getaran dan lain-lain, jadi lo tetap harus seimbangin, apalagi mau boncengan kan, jadi harus lebih ekstra aja tenaganya, makanya pegal. Terus pegalnya juga gara-gara ngebelok-belokin motor, gara-gara ngebanting-banting motor untuk milihin jalan yang gak berlubang gitu. Wah, ini mah off-road, ini mah serius. Cuman ini tuh si shockbreaker gua tuh segini agak keras loh, makanya agak pegel nih. Beda sama kayak yang waktu ke Jogja, itu si shocknya emang bener-bener empuk banget. Karena kemarin habis turun dari Gerimang, jadi si shockbreaker-nya dikerasin dulu gitu, dan sekarang dibawa beginian ya repot lagi, keras lagi. Tadinya enak banget loh, cuman emang karena tikungan itu emang repot banget kalau misalkan si shockbreaker nyampuk. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar.
Mohon bersabar, ini ujian. Wash. Ya mudah-mudahan ketemu gelapnya selepas jalan yang begini deh, selepas yang jalan yang jelek-jelek ini. Ah, bingung. Gila, di belakang dua tak bau. Oke guys, paling nanti disambung lagi guys.